Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel Moto One. Anda bersama dengan saya pada hari ini di belakang rumah. Okay guys, oleh kerana kita tak boleh nak ride, maka kita buat video di belakang rumah sajalah bersama keluarga. Dalam kawasan rumah kita bersantai-santai. Okey, hari ini saya sebenarnya nak buat video tentang aksesori yang telah ditambah kepada motosikal ini, ataupun nama panggilannya ialah Diana. Apa aksesori yang saya telah tambah ya, atas permintaan kawan atau sahabat kita di YouTube, telah meminta apa aksesori yang telah ditambah pada Diana. Okey, seperti biasa guys, sebelum itu, kepada yang belum subscribe, silalah subscribe, like, share dan komen video ini dan sama-sama menyokong saya supaya saya boleh lagi melakukan ataupun membuat video-video lain. Okey, jom kita tengok apa aksesori yang telah saya tambah pada motosikal ini. Okey, aksesori pertama yang saya tukar ialah windshield. Windshield ni daripada Luvia. Okey, daripada India lah. Saya beli secara online. Okey, ni logo dia. Dia memang dibuat khas untuk Domina. So reka bentuk dia lebih kurang macam yang dijual di Shopee-Shopee lah, tetapi mutu dia agak lebih baik lah. Okay, lebih keras. Didatangkan sekali dengan logo dia, dan juga dia punya bracket lah. Okay, bracket, screw, semua datang sekali, plug and play, terus boleh guna. Ni aksesori pertama yang saya tambah. Saya beli online melalui kedai Modena Power Store di Damansara. So order melalui situ dan diorang post je. Dan aksesori kedua saya tambah ialah pengecas telefon ni. Okay. So boleh cas dua benda. Selain tu kita boleh tengok voltage engine, voltage in, untuk mengecas bateri sama ada elok atau tak. So 13 kat sini boleh lihat lah. Kat sini boleh charge. Dan pemegang telefon ada, saya ada beli yang satu lagi tapi yang tu kurang baik sikit lah, dia ada bergetar sikit telefon. Yang ni lebih kemas, dapat senang digunakan, telefon pun tidak bergetar, bagus sangat lah. Dan dia didatangkan juga dengan pengecas di sini, so sangat praktikal untuk kita yang tak kenal jalan ya. Dan aksesori seterusnya saya tambah spotlight. Okay, spotlight kecil je, sangat kecil, tetapi dia punya terang tu memang membutakan mata lah. Okay, ada dua mode, satu warna kuning, satu putih. Maksudnya dia boleh dijadikan sebagai fog light warna kuning, dan satu lagi warna putih untuk menerangi jalan lah. So dimasukkan dengan suis, dua suis ni, kuning, putih. So senang. Okay. Dan aksesori yang terbaru yang saya tambah ialah handguard ni. Okay, handguard. Handguard ni didatangkan dengan lampu, boleh dijadikan lampu signal ataupun saya buat dia sentiasa bernyala lah, bila on switch je dia dah nyala. Okay. Handguard ni sangat berguna untuk saya lah sebagai pemecah angin ataupun untuk menjaga tangan saya lah. Saya sangat puas hati design dia dan juga mutunya, keras, elok je. Dan aksesori yang saya tambah sendiri atau kita beli online di kedai waniaga.com. Ok,
Okey. Yang ni adalah untuk kita jadikan auto cruise. So bila kita pulas throttle, kita tolak dia, dia akan terhenti di sini. So kita dapat relax lah tangan sebelah tangan ni untuk pemanduan jauh dan juga di atas lebuh raya. Memang tak sesuai untuk jalan raya biasa sebab kita kena sentiasa jaga throttle, tapi bila di atas lebuh raya, perjalanan jauh, yang ni sangat selesa lah bila ada tangan kita lebih relax. Okey. Yang ni saya beli di Bike Empire Wakace Ye. Yang ni pun Bike Empire Wakace Ye. Yang ni pun Bike Empire Wakace Ye. Kira macam pelanggan tetap lah. Spotlight pun ada kat sana. Okey, buat masa ni itu je yang saya tambah kepada Diana. Sebenarnya dalam proses nak dapatkan box, tapi memandangkan kita tak boleh nak ride lagi, so tak perlu tambah lagi lah. Sebab saya sebenarnya ada dah bag kat belakang, tak bawa pula petang ni. Okey guys, itu saja untuk petang ni. Aksesori yang telah ditambah. Minta maaf lah suara-suara di belakang tu. Kita bawa semua keluarga datang melawat rumah Tok Puan dan Tok Cik dia. Rumah kami dekat saja. So setiap petang kita bawa makanan untuk ibu dan ayah. Lihat jaga mereka lah. Okey, jom kita tengok sikit lampu-lampu yang ada dan juga aksesorinya. Alright. Okey. Lampu kuning. So fog light sesuai kalau kita jalan di tempat yang berkabus. Lampu biasa. Yang ni high beam, lampu tinggi. So memang sangat terang lah pada waktu malam. Okay. Okay, yang ni lah voltage. So nampak tak 13.1 ni maksudnya kita punya charge engine ni boleh mengecah bateri dengan baik lah, ataupun engine menjana elektrik dengan cukup. Okay, sangat berguna juga ni supaya bateri kita tidak tiba-tiba kong dengan kita tanpa kita sedar ya. Kalau kita punya alternator atau dia panggil apa, alternator ke apa, pengecas bateri kita daripada engine tu rosak. So boleh lihat ke sini. So di sini pula yang saya tunjuk tadi, kita boleh charge. Dia ada yang ada lampu biru. So maksudnya kita boleh charge, ada kabel lain, boleh guna. Okay guys, itu saja untuk petang ni. Harapan saya agar semua pihak okay, mendengar cakap kerajaan, berada di rumah. Minyak murah pun kita stay kat rumah eh. Tak mau ride lah. Okay guys, sampai kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Stay safe, stay home. Bye bye. Sorry, it's DJ.